Halo Refresh, hari ini kita jelajahi kuliner Tanah Toraja. Namanya Pamarasan. Biasa orang masak dengan berbagai macam daging, tapi hari ini saya pilihnya pakai jantung sapi. Saya suka cari bumbu-bumbu masakan daerah yang bumbunya simpel jadi gampang dibuat. Oke, okay? And hari ini kita bikin Pamarasan pakai jantung sapi. Ya pasti kita bikin pedas. Oke, mari kita masak-masak. Oke, so guys, yang pertama kasih bawang merah, tapi bawang merahnya lebih banyak dari bawang putih ya. Tumis dulu sampai coklat. Oke, sekarang masukin jahe, serai, agak mirip-mirip rawon ya, soalnya habis ini ditambahin keluak. Terus daun bawang dulu, masukin jantung sapi. Eksperimen pertama kita pakai garam. Saya tidak punya Royco, saya pakai masako aja. Tambahin air. Tambahin cabai dikit, jangan banyak-banyak. Kayak orang rumah bisa makan tuh. Oh, tambahin cabainya. Tinggal tunggu kering. Sebelum kering, kita kasih petai. Sorry ya, dimodifikasi dikit. Wih, Pamarasan khas Toraja. Tumis batang pepaya. Putih dulu. Nah, yo, udah selesai. Ini Pamarasan, makanan khas Toraja. Tapi saya pakai pilihnya jantung sapi, tambah pete. Dicoba dimodifikasi sedikit. Oke, ini tidak lupa daun kates. Woi. Tambahin kerupuknya kok mungil-mungil ya? Orang apa ini coy? Bes, mantap ini. Coba. Tadi sih waktu di Belanga cobanya enak. Coba pakai nasi putih, kasih petainya, sambal, bumbu. Makan men. Enak. Sampai tambahin petai gini lebih segar gitu. Kalau ini udah ketinggalan, mantap loh.
awal-awal virus kerupuknya besar. Mulai virusnya tambah banyak, kerupuknya mengecil ya. Serius enak. Beh. Mantap. Kalau bumbunya simple ya. Peten. Makan coy. Enak. Pete. Kasih bumbunya. Tuh. Man. Suapan surga, men. Karena kameramen nggak mau makan. Rugi. Pamarasan. Namanya pamarasan, double R. Bukan pemerasan, tapi pamarasan. Oh ya, banyak request makanan Batak. Pengen sih bikin, yang jadi masalah cari andalimannya nggak ada di sini. Karena makanan Batak rata-rata pakai andaliman. Kita coba sama daun pepayanya ya. Jadi ini tambahin lagi daun pepayanya, taruh lebih mantul. Dan pepaya hari ini mujur dapatnya muda. Jantung sapi pemarasannya, pete sama daun pepaya tumis sama orang Jawa bilang apa? Blondo. 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 Makan coy. Nyam nyam. Betul-betul nyam nyam. Enak pol. Saya itu paling suka makanannya itu berempah. Tapi jangan juga terlalu tajam rempahnya gitu. Tajam. Pakai pisau. Nah, biasanya rempah itu kan terlalu banyak, akhirnya ada yang menyengat gitu. Jadi enggak. Kurang suka. Kalau ini simple, tapi oh banget. Gue banget nih. Ajar men. Tahunya.
Ya, sayang. Dapat bonus. Kegigit jahe. Makan, men. Ajar. Masih ada daun pepaya satu. Duh, sorry, pakai tangan. Makan daun pepaya ini, nggak usah tambah lagi. Daun pepaya habis. Itu masih ada di piring. Cuma satu. Udah, nggak usah terlalu banyak. Tarik lagi ya. Satu-satu lagi, satu lagi, satu lagi. Kejar. Kalian coba deh. Ini pakai untuk buka sahur. Buka sahur. Buka ya, puasa. Buka puasa sama sahur, ini enak. Cuman kalian mau ganti ikan atau apa, kayaknya bisa deh ini. Ayam juga bisa. Asmet. Please. Pertama kali coba, jadi enak. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Masih dari Kota Palu. Tetap jaga jarak, social distancing, jaga kesehatan, dan jangan stres. Enjoy aja, be happy. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, okay? Bye. Ciao.